Selamat siang sahabat Fansiasi. Kali ini kita kedatangan konsumen Chevrolet Avio ya, dengan keluhan AC panas. Sudah kita lakukan pengecekan, ternyata trouble di motor pen radiator ya. Ini sudah kita ganti, akan kita ganti ya, Chevrolet Avio. Avio LT ya, Chevrolet Avio. Motor pennya kita cek mati, kata yang punya kemarin diganti yang bekas motor pennya. Ini kita ganti yang Denso ya, sekalian baling-balingnya, daun kipasnya kita ganti dengan merek Denso. Juga motor pennya kita menggunakan Denso juga ya, part asli Denso, agar lebih awet penggunaan dalam pemakaian ya. Hanya di lutpi variasi AC mobil ya, Sulingan Tanjung. Silakan merapat yang ada punya keluhan untuk Chevrolet Avio. Ini proses pemasangan 3 baut ya, 3 baut dinamo motor pen. Selanjutnya kita pasang daun kipas dan kita lakukan pengetesan kaki untuk mengetahui arah putarannya. Arah putaran jangan sampai terbalik agar tidak terjadi overheat lagi. Ini karena motor pen mati, air radiator selalu nambah, kata yang punya mobil, akibat kepanasan ya. Dia keluar di penampungan radiator, berakibat pada AC juga tidak dingin karena radiator panas ya. Ya, yang bermasalah unitnya silahkan mampir dan WA cek pengecekan AC-nya. Kita cek gratis AC untuk persiapan tahun baru, menjelang tahun baru ya, dan liburan libur panjang tahun baru. Persiapkan AC mobil Anda selalu prima, hanya di Lutfi Variasi dan AC mobil, dengan tenaga ahli profesional bersertifikat internasional, dilengkapi bengkel kami, dilengkapi dengan alat-alat spare part ya yang tersedia, termasuk ini untuk jenis Chevrolet ya, lumayan langka barangnya untuk daerah Kalimantan. Kita ready stock sehingga pengerjaan lebih cepat dan hasil lebih dingin. Terima kasih untuk info, hubungi saja WA kita ya di 0852-491-43550. Ini hasilnya, kita pengecekan dinginnya setelah pemasangan udah 6 derajat ya. Nah, dinginnya sangat oke, sangat bagus dan standar sudah. Nah, cuma kita sebentar masih turun lagi di 5 derajat. Oke, terima kasih teman-teman sahabat Pansiasi. Jumpa lagi pada berikutnya ya.